Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Proja Taylor dan Markudil. Konten kali ini beda dari biasanya. Konten kali ini apa? Mukbang. Konten kali ini mukbang seperti konten saya yang konten yang kedua, ketiga kalau enggak keempat. Kenapa saya buat konten mukbang? Kami berdua buat konten mukbang karena kemarin pas saya ngupload video seretan, ada netizen yang komen, ada netizen yang penasaran, kenapa sih Markutil kok bisa besar seperti itu? Apa yang dimakan? Penasaran dong netizen ki ngano? Dota kok kowe iso gede ning ngene iki mangan opo? Wah, mangan harapan palsu. Waduh. Siap mukbang? Siap. Kene kok mukbang jam piro? Kita mukbang jam berapa? Kertraweh kira-kira jam 8-an ya. Oke. Oke, untuk kalian yang penasaran kami berdua, Proja Taylor dan Markutil. Ketuane mengko ono tamu ya sida ora? Ono personel, tambah personel lho. Nek kono pas mantap sare iki nanti. Oke. Maka dari itu nanti kita ketambahan personel, personel yang cewek kan? Cewek. Oke, tambah personel cewek. Maka dari itu untuk kalian jangan skip videonya. Tonton videonya sampai habis. Oke. A few moments later. Oke, kali ini saya dan Markutil udah sampai ke tempat mukbang. Tepatnya di Botokayu di Jalan Winong Jaknan kilometer 1. Sebelumnya kami mohon maaf karena personil wanita tidak datang. Guestar wanita tidak datang dikarenakan kepentingan pribadi. Oke, langsung saja kita mukbang. Sangatlah mantap makanan sebanyak ini, bro. Ini tidak pada umumnya, tapi orang ramah salah. Entah apa sebenarnya. Iki gue ngerti otot, oke. Okay. Iya, lah aku ini lagi gue apa? Gue hilang dari ini. Ayo rabo. Soalnya masih ada yang ngano, masih request mukbang. Mukbang. Dan yang request itu tidak sebarangan orang. Orang yang sangat tidak oke. Okay. Sangat oke. Okay, sangat. Ya dirahasiakan. Inisialnya P. Peto. Ora. Pokoknya ada yang request mukbang, tapi tidak masalah. Ada yang ngefans sama Markutil, ada yang ngefans banget sama Markutil. Ya udah, daripada berlama-lama, kita langsung makan mukbang. Mukbang apa ini? Sego rames. Mukbang sego rames ala Botokayu. Sebelumnya kami di sini berdua berada di Botokayu untuk kalian di daerah Winong, Jaknan, ya pokoknya daerah Pati ataupun seluruh Indonesia. Jika kalian lewat jalan Winong Jaknan kilometer 1, nanti ada tulisan warung makan Botokayu, silakan mampir di situ. Di situ banyak makanan sederhana, makanan Jawa yang sangat enak, sangat lezat pokoknya. Seperti itu. Oke. Okay? Oke, okay, langsung saja kita makan. Sebelum makan, cheese dulu. Sebelah kan kita baca doa. Bro baca doa. Sengil lah ya, sabar. Kita perutnya. Oke. Oh iya, krok. Ngelah pak. Siap. Oke, sebelum kita makan berdoa menurut agama dan kepercayaan masih kue Islam ya. Wes. Langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Selamat makan. Mari kita lihat makannya. Perbandingannya antara Proja Taylor dan Markutil. Oke. Selamat makan. Ayo mangan lah. Siap. Duh, sangat enak. Saya
saya enggak yakin dia habis gini, tapi tidak masalah. Ini adalah tantangan, ini adalah challenge. Mari kita lihat apakah dia habis gini makanan segini besarnya. Oke, enak itu. Oh, enak kok. Wow. Kasih. Oh, enak ini. Apa men? Gak seneng kol gue? Ilah. KB cukup 2 orang aja. Oke. Okay. Berapa menit? Sambelnya sangat istimewa. Beda dengan rumah makan yang lain. Mas Maktes. Rendang bos. Oke, okay, bos. Rendang. Empuk banget. Dagingnya kerasa. Kerasa. Bumbunya kecampur tangan jeruk. Wah. Mantap. Rasa-rasa. Itu gila. Gak banyak ya. Mantap banget sih. Seng. Bisa. Seng tak bisa ya. Kalau ya. Oke. Gendong. Kan ini berat. Push up P10 tinggal lah. Wani berat. P100. Siap. Salaman sih. Diskon ya? Diskon. Bermain push up enggak metu kabeh. Ya bro, salah. Sungguh pedas. Rames paling istimewa yang pernah saya makan. Pedas. Pedas. Nih, pas. Wah, pedas banget. Nasi Leo. Manku teratur. Tapi ya wis biyen disyukur ya, lemu ora ayu. Kayak ya mesti ngene pengen kuru ya. Aku pengen lemu. Cara diidealno di transfer daging ya ora iso. Tapi aku bersyukur. Penting awake dhewe sih. Tinggal sedikit lho, Bas. Masih banyak, tinggal sedikit, Bas. Kuat lek ora iki, wes yakin ae entek ya. Oke. Wah, komandan. Coba. Oh iya. Gatel, Bro. Kowe nek mangan pedes ora gatel rambutmu? Untuk kalian, apakah sama dengan saya ketika makan pedas itu rambutnya gatal? Ya iya, silakan komen. Kalau kalian tahu itu kenapa, silakan komen. Oke? Okay? Mesti agar ora ya, agar makan pedes ki rambut itu gatel. Iku normal apa abnormal lho maksudnya ngono. Jika tidak gatel kamu hebat, kamu the best. Sampoane ndak gatel, aku ora ngerti sampoane. Apa perkara iku? Aku ngono. Hanya sini gel. Hah? Agak geser. Serak. Wes man. Best pokoknya.
Es tehnya diminum, es tehnya. Gak pernah sih karena panas. Kemar video kalian kalau siapa? Kemar video kalian kalau siapa? Kemar video kalau kalian kayak mana? Kalau video kan bebek siapa? Oke jadi bebek. Jadi pengin jomblo. Rong dino langsung bebek ya. Konten YouTube 2 hari Markutel langsung dapat jodoh men, hebat. Kondi. Daerah Kidul. Di Kidul Pinang apa Kalongan dak? Kidul Kalongan. Ber. Kulambang. Rano. Duka. Di Jan. Jantro. Semarang. Santai. Estimasi waktu 1 jam. Ini masih kira menit kan tuh? Kira menit tuh? 10.40. Masih lama. Rosso, rosso. Estel rosso. Enggak pedas, enggak penak. Enak. Kuliner kok ini enggak penak. Tapi rapuh banget niatnya enggak penak ini. Biar tapi ya enggak kuat tau kuat orang? Kuat bos kuat sekali lagi kami di sini berdua berjeteror bersama Markutel mukbang di Bontoayu tepatnya di Jalan Winong Jakenan kilometer 1. Roger Taylor habis. Mari kita menunggu Markutel habis, tapi tidak masalah. Kita sabar. Saya habis. Belum habis. Tenang, kalem. Masakannya emang wah, mantap. Saking enaknya warna kau. Habiskan. Rosso. Gue sama gak kuat lah. Gak kuat bos. Gak kuat. Bilang aja kalau gak kuat. Saya nyerah bos. Akhirnya saya kalah bos. Markutel menyerah dengan porsi yang sangat banyak. Gak kuat. Markutel jadi gagal. Tetap dapat hukuman. Hukumannya nanti di konten selanjutnya. Tenang saja. Usap ya. Oke. Jadi ketika kalian berasumsi kalau orang gendut itu makannya banyak, tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang gendut makannya banyak. Bukan tidak semua orang gendut makannya banyak.
Contohnya Marbotel. Minum sih bos. Tunjukkan. Dono. Habis, ini 2 liter bro. Ini untuk gelas ini bawa kau nanti bos. Waduh, gak kuat. Abot, sumpah abot des. Abot, tenang abot. Gak pernah tadi ini. Kasih alasan kenapa kok tidak habis. Tapi kalau dari segi rasa kan lebih ya. Enak apple. Tapi enak ya, jawab minta nol. Sip. Soalnya kita bunuh ngene ya. Iya. Sego ambil lawe lawe entek. Iya. Iya sebenarnya lawe kan entek lagi. Oke. Ada suatu masalah yang memungkinkan dirimu ini tadi tidak habis. Apa? Kowe wis buka. Ya ora. Ha iya. Jadi gimana? Ayo, berdoa itu wis buka, wis mangan sego ya, Mang. Iya. Jadi ini tadi mukbang jam berapa? Jam piro, Bos? Jam setengah, mau jam 10. Tadi kita mukbang jam berapa? Jam 9-an ya, jam 9 lebih lah. 9:35-47. Ayo, 9 jam 9 luwe. Amin aduh. Jadi iku mau kan wis mangan. Buka wis mangan, iki mangan nah, ya emang ndak kuat. Mbak. Porsinya sebanyak ini. Ku HP entek, iki berarti kayak setengah itu. Iya wis bener-bener antek iki. Iki antek, tapi ono salah satu yang harus habis. No, ini harus habis. Ini abot sumpah. Ini harus habis, SD ini harus habis. Oke. Okay. Nah, no. Kudu entekno. Ngedene ngono, Bos, Bos. Ya harus dihabiskan, harus dihabiskan. Habis itu turun deh ya. Kudu dinana pokoke kudu dino iso-iso kudu habis. Dapat apa kuat bisa kuat. Mono gue masih di harus habis itu wes wah yo ndak tau turang dia lo macer bos eh macer le lo oke ratus habis siap tos tadi sih cai aneh malah disubah no jangan nggak boleh seperti itu challenge adalah challenge. Habis push up 100 kali deal. Rais orang deal jualan enggak deal enggak deal. Jadinya ini habis so. Ini udah enggak habis, ini harus habis. Soltos. Ini loh Mas. Berdiri sebentar. Enggak kuat berdiri. Saking marake enggak kuat berdiri. Oke. Tos ya. Entar no saya. Cepet-cepetan yo. Yo. 1 2 3. Wah, potongnya gak kuat, Mas. Aduh. Gak kuat potongnya. Untukku kecil. Ayo, habiskan. Nek no, mau wel nek no. Mau subscriber nambah atau tidak? Ya, gue saya habiskan. Lagi kuat ini sih ada penyimpanan dong kayaknya. Di sini masih ada penyimpanan di sini. Ini masih kotak ini. Tidak benar. Ini masih ada 2 penyimpanan. Aduh, mengenai terus tak nomor tak nol itu deh. Dua kali aku. Kali apa nih? Entah di sini yo. Ya harus habiskan, harus dihabiskan. Udah mau saya. Enggak kukur we, mau penyimpanan biar tahu di. Enggak ada. Butek wes, butek. Ya wes, butek ya wes. Letak ya ale. Kok gini. Aduh. Ya wes, bos, butek. Oke, itu tadi adalah mukbang Project Taylor dan Markutel. Project Taylor berhasil telah menghabiskan 2 gelas es teh dan sedikit nasi. Walaupun sedikit tapi kan yang penting habis. Soalnya Project Taylor termasuk orang yang kurus. Tapi Markutel dia gagal, men. Gagal. Besok dapat hukuman, tenang.
hukumannya di channel selanjutnya, di channel Project Taylor selanjutnya. Oke, cukup sekian mukbang dari Project Taylor dan Marco Tel. Jangan lupa like video dan subscribe channel Project Taylor dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Project Taylor. Oke, dadah.